Kembali di Kompas Petang, Saudara, pasca tragedi robohnya krain yang menewaskan ratusan orang, pemerintah Arab Saudi berencana memberikan santunan sebesar miliaran rupiah kepada para korban. Selain itu, pengamanan di area Masjidil Haram pun ditingkatkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, rekan kami Fajar Syahbana sudah berada di Arab Saudi. Fajar, seperti apa peningkatan keamanan bagi para jemaah yang akan melakukan ibadah haji di Masjidil Haram? Ya, Livi, Priska dan Saudara, kini sudah lebih dari 1 juta peziarah yang berada di Mekah dan diperkirakan akan mencapai 2,2 juta di akhir pekan. Bertambahnya para jemaah, pemerintah Saudi menghimbau agar jemaah tidak takut melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram. Pasca insiden krain, kini pemerintah Saudi menambah pengawasan keamanan dengan lewat pantauan udara dan 1.300 polisi juga dikerahkan di sekitar Masjidil Haram. Tak hanya itu saja, pemerintah Arab Saudi juga membangun 9 rumah sakit yang baru selain dari 20 rumah sakit yang sudah berdiri. Dan sementara, Saudara, pemerintah Arab Saudi berencana memberikan santunan kepada seluruh korban robohnya krain. Namun pemerintah Indonesia sendiri belum mendapatkan surat resmi terkait rencana santunan dari pemerintah Arab Saudi untuk korban jatuhnya krain. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Jatuhnya krain di Masjidil Haram terjadi. Ratusan orang meninggal akibat tragedi ini. Belakangan, santer terdengar bahwa pemerintah Arab Saudi akan memberikan santunan kepada korban krain. Kabar ini ramai diberitakan di halaman berita lokal Arab Saudi. Pemberian santunan ini adalah perintah Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz. Tak hanya korban meninggal, korban luka juga mendapatkan santunan. Bagi korban wafat dan cacat permanen, dana kompensasi yang akan diberikan sebesar 1 juta rial atau sekitar 3,8 miliar rupiah. Sementara korban luka mendapat dana kompensasi dari pemerintah Arab Saudi sebesar 500 ribu rial atau sekitar 1,9 miliar rupiah. Tentu pemerintah Indonesia menyambut baik keinginan pemerintah Arab Saudi memberikan santunan. Namun Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin belum mendapatkan kabar resmi terkait santunan dari Raja Arab ini. Beberapa petugas untuk melakukan klarifikasi sekaligus konfirmasi terhadap kebenaran berita tersebut kepada pihak-pihak yang memang berwenang untuk memberikan berita itu secara resmi mengatasnamakan pemerintah Saudi Arabia. Tentu pemerintah Indonesia sangat berharap hal itu betul-betul bisa direalisasikan sehingga para keluarga korban bisa mendapatkan sesuatu, katakanlah, dari berita duka yang mereka hadapi, lalu kemudian ada sesuatu yang bisa. Agar bantuan tepat sasaran, berdasarkan berita yang beredar, pemerintah Arab Saudi akan memberikan langsung bantuan kepada korban atau keluarga korban. Dan sepekan jelang puncak haji ini tercatat 149.048 jemaah haji Indonesia atau 96% dari kuota tahun ini sudah berada di Makkah Al-Mukarramah. Ini terdiri dari 147.260 jemaah dan 1.788 petugas haji. Dan 16 kloter pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang kedua memasuki hari terakhir diperkirakan akan tiba di Makkah sepanjang hari ini dan esok. Kembali ke studio. Terima kasih Fajar Syahbana atas informasi Anda langsung dari Madinah, Arab Saudi.